Oke, selamat sore Pak. Bisa adep di sini. Nah, dengan Mbak siapa namanya? Dengan Wiji Lestari dari Taman Harjo. Mbak Wiji Lestari. Iya. Oke, tadi belajar apa kita? Tadi di sini belajar Microsoft Excel. Excel? Iya. Belajar rumus, apa aja? If. Terus apa? Tadi nilai tertinggi, nilai max, min. Max, min, dan average. Sum bisa enggak? Sum juga tadi. Mengurutkan data. Mengurutkan data, sort by filter ya. Formatting cell. Iya. Yang paling sulit apa yang kita pelajari hari ini? Menurut saya yang paling sulit itu masih di jika atau if. If ya. Perumusannya. Oke. Okay. Ya nanti belajar lagi biar tidak lupa. Iya. Kesibukannya Mbak Wiji apa ini di sementara untuk kerjaannya? Saya ngajar di MI. Nama MI-nya? Nama MI-nya yang Ria. Ria, oke. Kemudian untuk kursus ini tujuannya untuk apa nanti? Untuk menambah wawasan ya di kursus ini. Karena saya laptop itu bisa, tapi untuk yang lebih dalam misalnya untuk yang rumus seperti itu masih ada yang belum paham. Yang belum. Nah, kan sudah sering pakai laptop juga sebelumnya. Yeah. Saya pengen tahu keuntungan kalau menggunakan laptop itu apa menurut Mbak Wiji? Menggunakan komputer gitu kan? Menurut saya menggunakan laptop atau komputer itu mempersingkat waktu. Selain mempersingkat waktu juga tidak lelah lah untuk biasanya kan tulis tangan ya kalau untuk komputer atau laptop kan kita bisa mengetik, terus untuk perhitungan itu kan juga bisa menggunakan rumus di Excel. Jadi lebih mudah untuk mempersingkat waktu juga. Oke. Kemudian bisa dikerjain di mana-mana ya laptopnya. Iya, bisa dibawa mana-mana. Oke, bisa ngerjain di kafe, ambil ngopi atau kan file juga bisa disimpan di laptop. Dan filenya tidak hilang. Filenya tidak hilang, beda dengan dulu. Kemudian pengalaman ketika menggunakan komputer paling kurang menyenangkan apa? Apakah lemot kah atau pengalaman saya menggunakan komputer yang tidak menyenangkan, iya itu lemot. Lemot, komputernya. Komputer saya lemot. Terus cara mengatasi itu waktu itu? Karena mungkin kelebihan filenya ya di dalam laptop saya. Waktu itu cara mengatasinya gimana? Dibanting atau? Saya biarkan saja. Oh, dibiarkan saja. Saya biarkan saja. Nggak dibawa ke bengkel komputer. Terus saya install. Diinstalkan. Terus nggak lemot lagi. Terus ya alhamdulillah nggak lemot lagi, tapi karena laptop saya itu mungkin sudah tua ya umurnya ya. Sudah jadul. Sekarang laptopnya yang sudah tua itu? Untuk yang laptop yang dahulu masih di rumah. Masih di rumah. Mereknya apa? Mereknya Acer, dan sekarang kan saya menggunakan yang baru. Jadi yang dulu Acer itu untuk mainan anak saya. Oh, untuk mainan. Emangnya ada mainannya di dalam laptop? Ada. Apa? Paling mainan bawaan dari laptop tersebut itu membuat kue-kuean untuk anak kecil itu. Daripada nanti misalnya untuk saya bekerja, anak tersebut kan mengganggu. Jadi laptopnya itu saya kasih anak. Oke. Nggak mau dijual? Enggak, karena itu yang membelikan orang tua. Bukan hasil orang saya sendiri, jadi nggak saya jual.
Mungkin itu, terima kasih Mbak Wici untuk pertemuan pertama. Iya, terima kasih. Nanti tanda tangan ya, belum absensinya kan. Iya. Besok pertemuannya jam? Besok saya pulang dari sekolah itu setengah 11, paling sampai sini jam 11. Berarti besok mulai? Kita setengah 12, setengah 12 atau itu. Jam 12 ya? Setengah 12 saja, setengah untuk persiapan aku. Oh ya, sampai sini Mbak Ines setengah 12 iya. Gitu ya. Makasih, semoga bisa ketemu dengan keadaan sehat juga. Sampai jumpa lagi.